Alam, so video dari hari ni, video bodoh 10 minit punya cerita. Kita orang nak pakai ceramic coating. Apa ceramic coating ni kita orang pun tak tahu. So kita orang aku beli benda ni, lepas tu aku nak cuba apa perbezaan daripada tank kuning yang rosak ni. Sabun apa? Air ke? Sabun apa? Air sabun. Okay, tu tengok YouTube. Kau kena ada air sabun. Okay, air sabun. Okay, ambil sabun. Ambil sabun. Kau lah. Sebab kau tengah buat video. So, aku diarah untuk ambil air sabun. Cilakap. Sekejap eh. Aku pakai sabun setangan. Apa jadi video kali ni? Jadi ke tak jadi? Kita tengok dulu. Sabun, Bobby. Ya, pasal apa ni lagi? Okay, itu video. Sekejap. Buat aja, cek air sabun. Copok tu, tang. Air sabun? Pelik je lah. Okay. Buang. Tak, ya. Dia ada beri kain? Ada. Kain microfiber. Tengok sikit sana coating kau cari. Okey, letak air sabun. Cuci. Cuci susi. Cuci susi. Ni pakai ni. Basah jangan, air. Jangan. Ha? Dia pakai? Ha, dia pakai. Ha. Itu kain lah, aku tapuk dengan. Kau letak kau kain. Pakai kain tu gila. Tok, dia tak pakai kain. Kena kain lain. Ni sebenarnya pi ah. Yang dia petak kan ni. Basuh kereta dulu gila baru buat ni. Ya, ibarat basuh dulu. Okey, basuh. Ceramic coating. Sai, ni kan kena dengan aku kan. Oh, ambil ceramic coating. Kami buku menu. Okey, ni malam ni memang video bodoh ya. So ni lah auto ceramic coating, apa jadi tak tahu. Kegunaan dia katanya untuk protect, permanent protection. Scratch resistant. Ini ni macam mana bergas ke? Dah lah tu banyaknya meleleh-leleh dah air tu. Aduh, kau ni sai. Dah leleh bodoh kan. Ada ni. Tak ada. Pecah tu. Lak kering-kering, ambil air dryer kering kan. Pelih lah video tu, kau tengok je lah. Kau tu kau cerita kan dah. Ambil air dryer, dryer. Ambil air dryer, dryer, Syed. Pakai air dryer. Dia pakai air dryer. Tak ada air dryer. Masuk-masuk dia kena pakai air dryer tu. Mesin wudu. Okay, aku pakai mesin kecil. Mana kau punya mana ni? Tu dia polish. Ada dah tepuk lampu ni dah. Poli tu. Dah mana poli? Dia tak boleh poli ke? Okay, buat ambil poli ni. Okay, ambil poli tu. Tak payah. Terang. Benda ni dah sedia kilat. Kau faham tak? Okay. Ha, ni dia buat set dulu. Tak kilat. Nak bagi kilat. Malak pula. Okay, okay, okay. Dekat lah sikit. Dia ke. Kau pegang. Kau pegang, kau pegang. Dia nak angin dulu. Ilah, 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 boh. Mas kintik. Mas kintik kecil tu. Final lah. Ni lah final dia. Kena bahan teguk video ni, percaya lah. Balik lah. Kamu tak ada konten ke ni? Konten ni. Kau pun konten baru ni. Kamu main gas satu. Kau ada? Tak ada. Nah, kau ambil kot ni tu. Kau buka kain. Kain? Kau kat spine dia? Kat spine dia. Cik tu. Mana senipit? Yelah. Kau dengar dia cakap aku. Aku ikut stack dia ni. Stack audio. Tak ada tak kain ke? Tak ada tu je. Tak, dia buat kain. Dia buat kain, kan? Bubur banyak sikit, share. Orang tu tak bubur sikit gitu. Dalam datang sikit je. Ah, bukan gitu cara dia. Gini, orang tu buat ni. Nyek. 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 Ah, tarik dulu. Nyek. Nyek. Gratis. Okey lah. Motif? Dia memang dalam step pun kat gambar tu buat gitu. Ha, dah. Lepas tu? Dia bio sekejap dia nak pakai kain kering. Pakai microfiber kering. Microfiber. Ha, mana microfiber? Tu lah. Kain microfiber. Ni microfiber tu bukan. Lepas tu? Lepas tu dia suka lak. Lak. Ha, tengok ada lak. Tengok aja. Ha, dia ubah kan? Ni dia ubah coating tau. Jadi IC. Ada lak. Tengok mana microfiber kau punya kain tu. Cakap. Okay. Ni dah basuh dah.
Nyalak lah tu ni. Ni dalam. Ni pun dia bagi. Haa, baik. Haa, tu lap ikut bank. Lap tu dia pusing. Air. Mati aku ingat satu step. Buka masking tape. Tak bodoh, lap tu pergi padu-padu. Ni tarik kedua ni masking tape. Oh, beza. Mana kena boleh luang? Water resistant. Ah, ya. Yeah. Mana terlalu luang. Okey, dah siap. Kita okay, siap. Okey, cabut. Cabut. Ah, cabut. Lepas tu kencing macam ni. Ah, lepas tu kena juga air. Tengok mana jadi ke tak? Oh, jadi. Nampak orang petok ni. Memanglah tu kesan stiker, babi. Okey, lak lagi. Lak lah besar sikit. Luar daripada stiker tu. Ni tak boleh buat. Macam ni lah. Ya, beza nampak. Aku nampak. Kau nampak dia kering tu? Kering masuk lantai aku pik, tapuk muka. Memang masuk lah, tak payah fikir lah nampak. Oh, benda lubang-lubang ada. Di sini jadi. Mana gitu cara guna dia? Macam tu je lah cara guna dia. Untuk elok air. Bukan untuk kilat. Aku dah ikut dia tiup. Pening, Mat. So, dia tak nampak sangat berkilat. Sebabnya dia ada kulit limau yang teruk. Nampak? Benda tu pecah. Okay. Tambah sikit. Benda apa? Jom. Dia basuh dulu kan? Okay. Nampak benda? Jom. Tu tank saik yang buruk. Oh, tank saik buruk. Masih kentik saik. Masuk kentik, Syed. Tak payah basuh. Ha? Tak payah basuh. Tak payah basuh. Buat sini juga. Jadi sekarang ni kita extend ke motor Syed. Okay, kita tengok clear dia. Sabar dulu, Syed. Dia kena polish dulu. Okay. Clear dia. Malam aku minta maaf malam ni konten memang merapu gila sebabnya aku nak buat video panjang. Ambil polish. Nak pakai ambil cutting polish ni ha. Nak pakai saya. Mesin tak ada. Mesin macam ambil. Pakai mana saya ni kecil tu. Macam mana punya dah? Nyek. Yang kecil tu. Okey. Tapi kalau pakai menu ni kena haster sikitlah. Sapu. Ah, saya kau tengok kau pegang. Ni aku yang guna buat. Dia sapu cutting polish. Cutting. Kita orang gunakan ni, brand ni, GM Tech. Korang boleh pakai M3. Okay. Ni motor saya. Spray. Saya chai lipat aku ni, babi punya chai. After use. After saya. So kita polish. Macam video tadi, kita polish dulu. So yang ni kita polish pakai tangan je. Yakinnya kamu? Jatuh. Oh. Kau ping jatuh. Semua air. Muka apa babi ya. Stop. Sapu kata polish. Sapu. Buang lepasan pertama. Sapu lagi. Kita nak bagi tank gilat dulu. Nak bagi tank gilat. Nampak lampu cahaya berbeza dengan tadi. Lampu. Dia punya tak. Dia dah shine lah. Oh, shine. Baik kau cakap sini. Speaker campur. Bukan speaker campur, dia cakap benda aku cakap lah. Basahkan sikit. Translate. Sekejap lagi aku tunjuk beza sini dan sini untuk selepas kata polish. Nanti I will show after you. After shine. Tahu kau kena jadi translator aku. Orang bahasa English, takut orang putih tengok tak faham. Ini proses pertama untuk naikkan colour ke? Betul lah? Okay, cacah lah. Polish. Cacah. Dah sepatutnya pakai mesin tapi mesin kita orang kena pinjam. Aku pula. Aku pula. Tukar. Oh, tukar tenaga baru. Okey. Oh, dah laju punya ni. Sekejap. Oh, nanti bubuh lagi lapisan ketiga. Kita kena buat 5 lapisan. Jangan buat pandai. 3-4 dah. Sikit lagi tambah lagi. Kita kena jual produk ni mesti kena ni oh. Tak jual coating. Panas datang cari. Coating nanti kita orang akan bubur dalam ni. Shopee Akhir Ahmad. Buat bijak. Orang tanya aku blok mana kah. Dengar kita anggap je kita pakai mesin. Dengar je? Mengoh, Mat. Penat bodoh. Dengar aku blok.
Dah ni, dah ni. Biasa breaking je, biasa breaking. Oh, sampai gitu. Depan panas ni. Oh, depan panas lagi bagus, lagi panas lagi sedap. Ah, benda ni kadang boleh biar panas tapi kena pandai layan dia punya volume. Volume tu suara. Sampai naik ni warna merah-merah sikit. So kita lock. Oh, silap ah. Ini jangan lock. Okey, tak apa sebab ni dah salah. Pasal tu jangan lock, biar je macam tu. Aduh. Okay, so kita lepas polis kita boleh tengok ah beza dia. Dah untung saya RM20. Kau ingat tu bodoh kan? Tak ada pasal. Lock sikit eh. Ni yang lap saja. Ni lap kosong. Lap tanpa polis. Tadi tak boleh. Lap daya. Tak semua kat situ. Beza. Beza. Nampak beza. Ni takung. Ni air dia pecah. Yang ni. Takung. Yang tak polis, air dia macam tu. So dia dirty lah. Okay, sekarang ni kita akan masuk part coating. Okay, sekarang ni aku nak aku buat petak. Okay, buat petak. Pagar tank ni. Dah free ni. Besar mananya. Alah sweet, macam kau punya batu. Kau punya batang lah, Mat. Bik, jangan rapat ingat, Bik. Sakit mata. Ada sponsor? Tak ada. Ha? Tak ada orang sponsor. Tak ada sponsor? Tak ada. Tylo. Ada orang sponsor baju? Mana Erin yang mesin? Erin? Tu lah, tak balas lagi. Erin. Sedap naik kereta dia? Sedap. Buat undang buah layan ni. Ni nak buat dia punya sangka dia. Sebab kita nak fokus kat petak ni je. Tak, masalah bila sebut nama orang lain ni dia jadi tampai pun tak betul. Sengit-sengit sikit tak? Takut-takut. Takut-takut. Macam batang kau je, sengit-sengit. Hei. Cepat tak, penat ni. Lambat. Mana tadi yang cari ni? Ni kena guna dia punya ni. Pandai macam akan berjaya. Mana apa nama ni? Madam Mawu. Sponge. Anda kena guna sponge. Takung je ni. Satu, dua, tiga. Banyak kan minyak, Mak? Dua, tiga, empat. Okay. Sapu je. Apa? Satu, dua, tiga, empat. Baik macam kira, merapu jadi. Dia lagi. Dia lagi shine berbanding yang luar ada pagar. Luar pagar. Ni luar pagar. Tu luar pagar. Macam yang ni dalam pagar. Tunjuk dalam pagar. Aku cakap dalam pagar. Dalam pagar. Ni yang dalam pagar. Tengok saya. Kau tengok lampu handphone ni. Nampak sikit. Tu dia. Tu dia. Ni luar pagar. Okey, time untuk aku nampak gosok. Nampak tak dia basah. Okey, gosok. Gosok pakai microfiber. Tolonglah jadi. Konten ni dekat berapa second tu? 16 minit dah konten. Kalau tak jadi lagi tak tahu lah. Time flat nanti? Tak. Dia orang tengok kita merepek lah ni. So tu beza dia. Dalam pagar. Luar pagar. Okay. Arak pagar makan padi. Ni dalam pagar. Tak ada line. Ni luar pagar. Ni luar pagar yang dah polis lah. Ni luar pagar yang dah polis. Kata polis. Tapi ni luar pagar yang tak polis. Okay. Sekarang ni kita cabut. Yang tak boleh. Nak tahu. Okay, so cabut. Dekat sini kita ada tiga bentuk. Aduh, mana? Sakit. So kat sini. Tunjuk aku apa kat sini. Okay. Sini. Mana? Sini. Bawah. Bawah dah cabut ni. Dah cabut. Kat sini ada tiga jenis. Sini ceramic coating, sini cutting polish dan sini tidak polish. Sini tidak polish. Okay, kita lock balik semua. Bagi semua sama rata. Ni petok. Nampak. Jadi. Kali lagi. Mata aku tak okey ke? Memang tak. Aku memang tak dilahirkan untuk nampak benda ni. Tak nampak gila. Aku tak nampak kali lagi pusing. Nampak dengan kamera nampak. Kau pakai kamera tengok. Nampak? Jiwa. Spray. Spray it out. Tapi ni ditulis 9 jam kata dia akan lagi ni. Tak tahu. Dia lagi shine. Apa beza? Ni? Buat tampuk. Macam sama dengan polis je. Ni, tengah ni. Ni polis. Dia kalau nampak, bagi dia. Air tu turun ke bawah. Okey, nampak. Jangan nampak. Kau check itu. Oh. Dia tak dekat. Air tu tak dekat. Air tu akan tergelincir jatuh ke bawah. Yes. Macam-macam cakap macam cukup air dalam keladi ni dia. Ni dekat ni dekat lah. Petak dia. Dah. Ni petak sekali lagi.
Okay, lock, lock, lock. Okay. Ni cubaan, percubaan. Kamu tak ada mesin? Ui, lock pakai tu habis lah kau tinggal. Ha, ni cara lock dia. Cara lock dia, kalau macam mana pun kau kena bulat. Kau tak boleh atas bawah, kau kena bulat macam ni. Lagi membuahkan hasil lah. Kalau buat macam bulat ni. Ha, tu lawan balik. Lagi dia bergaduh. Lagi bergaduh. Lepas tu mana beza dia, Bik? Sekejap. Beza dia selepas saya berhenti pada lock ni. InsyaAllah. Kalau tak ada beza, kau ludah muka bermat. Lijak muka. Oh, kat sini lah. Dalam kamera mungkin tak nampak sangat kot. Dalam kamera. Pandai dia kamera lain. Betul, dalam kamera mungkin sini. Tak nampak eh. Ha, nampak yang kita tunjuk tu, ha, tu yang kita orang coating. Nampak kari sini. Hmm. Ah, ha, saya dah pernah nampak dah. Ah, tak, dia tak nampak, sekarang dia pernah nampak lah. Kuala pun dia gabung. Tak beza nampak. Jangan tengok lepas, lepas tak boleh. Yelah. Dia kena tengok polish dengan coating. Alright. Okay, ni hasil dia. Tajuk so, hari ni polis versus coating. Setelah 15 minit. Ni bergaduh lah. Ha, tengok tak gesan tangan. Sini nampak. Tengok ni, tengok. Tengok. Gesan aku yang perlu eh. Ni gesan ni, ni gesan apa? Gesan polis ni. Ha, ni polis, ni polis. Ni conduit coating nampak. Kau ah, boleh fokus tengok kat sini. Dia jadi licik. Gitu. Gitu. Okey. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe video mengarut malam ni. Kau nak bahan-bahan lah. Nak suka-suka je. Bye. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.